bisa memberikan trading yang cukup berarti. Sampai akhirnya dibalaskan oleh 05 berhasil mendapatkan bank. Sisa Lord aja last man standing. Tak mungkin bisa berbicara banyak lagi karena kondisinya Evos udah. Dan ini bakal jadi fatal banget karena ombak tersisa sendiri dengan Blue Melter yang bersama akan menghancurkan duelnya di depan dari Torbios pada akhirnya oleh Ibadar. Dan Dut mencoba upaya backstabbing. Masih siap dengan mini ultinya. Masih ternyata bisa survive. Masih bisa ada segitu belah kiri, keluar banyak sekali. Sam tembakan headshot di pematikan sekali. Oh, nice banget ada kerusannya. Tembakan di belah kiri, di bagian atas juga ternyata satu rekannya terancam. Bala bantuan diberikan Chester di drum. Ada Mr. Olivia juga di bagian depan sana. Coba di Chester di dahulu, ada Jack One Grand Ending. Dan mendapatkan si Ivan di papi. Ini dia Buya, Ivan Divine. Eclipse yang bisa bertahan di bagian dalam, tapi Bion dengan pelontarnya berhasil mengeliminasi karena satu orang FR. Ses Alpha sudah terbelakang karena lebih Mr. 05 terhadap Scepter di bagian belakang. Berhasil mengendi Kiara terserai dan Eclipse Rebellion taburnya kali ini bertahan di bagian atas. Scepter Team sudah memberikan sebuah informasi pada teman-temannya kalau musuhnya ada di bagian atas, bahkan dihujani berapa gradas menuju ke arah Rebellion Tower. Di jauhan jalan Trog juga masih terlihat. Satu orang ikannya down. Hey you, terkesi mau ledakan dan begitu menyakitkan. Keluarnya langsung dihancurkan. Mr. Hong akan memberikan sebuah ledakan balasan melawan ke arah seorang Bio tentunya. Apa yang masih bisa melemparkan-lemparkan? Hijau-hijau terlihat. Apa yang tetapi di akhir untuk Rebellion Tower dan benar saja. Ini dia, Evos Diva. Suara vehicle datang di sana. Karena pemancaran dia berhasil dapetin kontrol Liban dan juga satu layan dari area Evos Divine. Pam 13, the one and only last man standing. Musuh sama Asti di jarak dengan itu dengan UMC. Bakal dimana dihati dengan shotgun berhasil untuk jarak pada depan. Royok dong. Jardir door. Suara senam. Anjir tumbangkan. Pam 13 bakal berhasil. Pam 13 sudah cukup long. Hey Bjorn. Itu dari awal MC gitu. Tapi kita simpan dulu andai-andai itu karena ini Evos akan segera bertemu dengan RRQ. Aduh, kita pindahkan dulu karena ternyata Evos Divine kehilangan 3 membernya Mr. Nolly. Tumbang. Baru kita saksikan dan ini dia overall standingnya. Congratulations untuk Evos Divine dan juga RRQ Kazu berhasil mengamankan poin, Bung Skyla. OMG. OMG, holy moly. Holy moly kalau...